Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, melanjutkan kajian kitab metode al-mu'allim pada halaman yang ke-37, melanjutkan bab tentang al-istisna, ya, pengecualian. Yang kedua, apabila al-kalamu manfiyun tamun, al-kalamu manfiyun tamun, yaitu kalam sempurna yang diawali oleh an-nafyu atau an-nahyu atau al-istifhamu, maka boleh mansubun, boleh mansubun, dan boleh juga menjadi badalun, ya, boleh mansub dan boleh badal. Kalam manfi tam, kalam sempurna. Nahu, yaitu contohnya maqamal qomu illa zaitan. Maqama tidaklah berdiri, tidak berdiri al-qomu oleh qom illa zaitan, kecuali zait. Keterangan, zaitan bermula lafaz zaitan mansubun, yaitu dibaca nasab alal istisna'i, atas istisna. Atau boleh dibaca gini, maqamal qomu illa zaitun. Boleh zaitan, boleh zaitun. Maqama tidaklah berdiri al-qomu oleh qom illa zaitun, kecuali zait. Keterangan, zaitun marfu'un ala annahu badalun, adalun minal qawm, dari lafad al-qawm. Jadi lafad zaitun dibaca rafa' karena menjembatani lafad al-qawm. Keterangan lanjutnya, badalul ba'di minal kulli, badal sebagian dari tiap-tiap atau dari keseluruhan. Wanahudan, yaitu contohnya lafad la tadkhulu illa zaitan, janganlah masuk oleh kalian illa zaitan, kecuali zait. Atau illa zaitun, boleh illa zaitan, boleh illa zaitun. Ini menggunakan fi'il nahi. Kemudian lanjutnya, hal takhola at-tullabu illa zaitan, menggunakan istifham. Apakah telah masuk at-tullabu oleh murid-murid illa zaitan, kecuali zait. Atau illa zaitun, boleh dibaca rafa'. Adapun istisna'un mungkoti'un, yaitu istisna' mungkoti', yaitu mustasna' yang bukan termasuk dari bagian mustasna minhu, bukan jenisnya mustasna minhu, mungkote, maka tetap harus mansubun. Jadi pada hakikatnya ini intinya adalah istisna mungkote tetap harus mansub. Nahu maqamal qawmu illa himaron, tidak berdiri oleh kaum illa himaron, kecuali himar. Kemudian istisna yang ketiga, ketentuannya apabila al-kalamu naqisun, kalam naqis, yaitu kalam yang kurang sempurna karena tidak ada al-mustasna minhu, tidak ada mustasna minhu, maka al-mustasna disesuaikan dengan amilun yang masuk kepadanya. Jika amil butuh fa'il, maka al-mustasna dibaca marfu'un. Nahu maqama illa zaitun, tidaklah berdiri illa zaitun, kecuali zait. Ya, ini maknanya gini, maqama tidak berdiri illa zaitun, kecuali oleh, karena komanya butuh fa'il. Fa'ilnya mana? Zaitun ini. Maqama tidak berdiri illa zaitun, kecuali oleh zait. Keterangan dalam kurung, zaitun bermula lafaz zaitun marfu'un, yaitu dibaca rafa' ala annahu fa'ilu qoma. Atas sesungguhnya dia lafaz zait, fa'ilu qoma, yaitu fa'ilnya lafaz qoma. Dan jika amil butuh maf'ulun bih, maka al-mustasna dibaca mansubun. Nahu ma dorobtu illa zaitan, tidaklah memukul oleh saya illa zaitan, kecuali pada zait. Keterangannya, zaitan bermula lafaz zaitan mansubun, yaitu dibaca nasob, ala annahu, atas sesungguhnya dia lafaz zaid maf'ulun bih, yaitu maf'ul bih li dorobtu, bagi lafaz dorobtu. Dan istisna'un apabila kalam naqisun, disebut al-istisna'u al-mufarrohu, istisna' mufarroh, ya. Dan illa disebut adatul hasri, adatul hasri pembatas makna. Nahu wa ma uhibbu illa iyaka, tidaklah mencintai oleh aku illa iyaka, kecuali hanya kepadamu. Sedangkan istisna'un pada kalimah la ilaha illallah, maka illa bermakna ghairu menurut mayoritas ulama. Kemudian ketentuan yang kedua, athani, al-mustasna dengan ghairu harus majrurun karena menjadi mudhafun ilaihi, sedangkan ghairu menjadi mudhafun yang mu'rabun, yang mengandung makna sifatun, yang mengikuti ketentuannya
ketentuannya al-mustasna dengan illa. Nahu qamal qamu ghairu zaitin. Ghairunya berlaku sebagai istisna, zaitinnya menjadi mudhofun ilaih. Maknanya qoma telah berdiri al-qamu oleh qaum ghairu zaitin selain zait. Keterangannya ghairu mansubun ala annahu mustasna. Ghairu bermulafat ghairu mustamansubun yaitu baca nasab ala annahu atas sesungguhnya dia lafadz ghairu mustasnan yaitu mustasna. Wa zaitin bermulafat zaitin majrurun yaitu dibaca jar bil idhofati dengan sebab idhofah. Wa nahu dan yaitu contohnya ja'al qaumu ghairu himarin. Ja'at telah datang al-qaumu oleh qaum ghairu himarin selain atau kecuali himar. Ini namanya istisna munqati. Ma darabtu ghairu zaitin, tidaklah memukul oleh saya ghairu zaitin kecuali pada Zaid. Ma qama ghairu zaitin, tidaklah berdiri ghairu zaitin kecuali oleh ini, kecuali oleh Zaid. Ma marartu bi ghairi zaitin, tidaklah melewati oleh saya bi ghairi zaitin pada selain Zaid. Ketentuan yang ketiga, ats-tsalitsu. Al-mustasna dengan siwa. Mustasna dengan siwa sama saja ketentuannya dengan al-mustasna dengan ghairu. Yaitu al-mustasna harus majrurun karena menjadi mudhofun ilaih. Sedangkan siwa menjadi mudhofun. Namun i'rabnya muqaddaratun, muqaddaratun karena akhir kalimat berupa alifun maksuratun. Nahu qama al-qaumu siwa zaitin wa siwaka. Qama telah berdiri al-qaumu oleh kaum siwa zaitin selain atau kecuali Zaid, wa siwaka dan selain engkau, selain kamu. Ketentuan yang keempat, ar-rabi'u. Al-mustasna dengan ada khala hasya. Ada dua ketentuan, yaitu satu mansubun dan kedua majrurun. Jadi bisa mansub, bisa majrur. Karena ada khala hasya dapat menjadi fi'lun madin. Ini ya kata kuncinya. Ada khala hasya bisa menjadi fi'il madhi yang menasubkan maf'ulun bih, dan juga dapat menjadi huruful jarri. Nahu qamal qamu ada zaitan. Zaitannya boleh dibaca nasob. Qama telah berdiri al-qamu li qam ada zaitan kecuali Zaid. Keterangannya zaitan bermulafat zaitan mansubun yaitu dibaca nasob ala annahu maf'ulun bihi li'adha. Ada sesungguhnya dia lafad Zaid maf'ulun bihi yaitu maf'ul bih li'adha untuk lafad ada. Atau dibaca majrurun boleh. Qamal qamu ada zaitin. Ada zaitin. Keterangan zaitin majrurun bi'adha. Sedangkan untuk khola dan hasya, maka sama saja dengan ada, sama saja ketentuannya maksudnya dengan ada dalam contoh. Oleh sebab itu samakanlah sendiri. Inilah isi dari kitab metode al-mu'allim halaman yang ke-37. Mudah-mudahan diberikan kefahaman oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah fid din wa dunyul akhirah. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.